Setelah sekian lama, akhirnya tetamu jemputan kita dah sampai. So, kalau saya kan, saya takkan beritahu korang sekarang. Tapi korang kena tengok sendiri. Stay tune. Tunggu ya, tunggu. Bang. Bagi dalam. Hello guys, hari ni 29 Ogos 2020. So here we are at SK Sri Permaisuri. Macam biasa, every weekend kita shoot video baru. Rakan-rakan of course. Tapi hari ni kita ada special guest. Nak tahu siapa? Tunggu. Okay. So, dan. Okay, korang tengok. Ni kira behind the scene lah. Antara pelakon yang paling paling awal, hari ni sampai lewat. So, biasa kita orang selalu kena jemur semua. Kena jemur sebab dia nak pakai tudung. Hari ni sekejap hangat. Kau kena apa? Mika dah hantar Mika. Mika dosa tak boleh dekat asap. Nak cakap apa-apa? Tak jumpa pin sebab tu datang lewat. Astaghfirullah. Suci mana ni? Suci mana ni? Air kau. Jangan ikut yang serabai terus. Macam tu pin ekstra. Ayo pusingnya main game. Mana file? Mana file? File. Ah tu ada. Nak baik. Rekod lah orang lain. Kau tengok member Pisha belum siap apa je main game. Dia ada mati. Oh, kenapa? Ini masing-masing geng ML. Kau tengok, mentang-mentang belum shoot dah buat hal masing-masing. Senyum. Yang ni aku tak tahu, main game ke dengan lagu ke? Main game ke dengan lagu? Dia 2-in-1 bang. Okay, 2-in-1. Dah setting tudung belum? Dah. Dah setting tudung? Siapa? Yang kala cantik. Haa, kala cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita buka hari ni kita punya show dengan Al-Fatihah. Yang datang dengan kita orang hari ni ialah Abang Ashraf Razami and the gang. Jadi korang kalau nak tengok, insyaAllah lah kalau masuk muka kita orang dalam YouTube dia, mana tahu kan. Lah korang lah tak cakap. Korang dah tengok video ni sampai sini kan. Korang memang mantap lah. Just nak cakap, korang subscribe lah Titan Tech Production. Like, share.
Ha, dekat semua social media. Share je dekat semua kawan-kawan korang, makcik-makcik, akak-akak semua. Share je. Ha. Nak cakap, korang kena komen sekali. Apa yang korang nak, kita orang buat lepas ni. Mana tahu idea korang kita boleh pakai buat video. Ha, jangan ingat kita orang ni main-main tau. Ha, kita buat betul-betul. So, apa lagi? Sambung tengok siapa habis. Ha. Bye guys. Bye. Tata sikit, tata kita pergi dulu. Makan-makan. Tengok ni. So, pukul berapa sekarang? 6.35. So, gang, 6.30. Baru habis syuting satu cerita sempena kemerdekaan. So, where are we going? Kita buat cerita. Kita jumpa idola kita, guys. Ya, jumpa idola, guys. Kita follow. Nak tahu siapa, guys? Kau tengoklah kat IG kita orang nanti, ya. Kembali anda follow. Sweet. Kalau yang tak follow tu, bukan rezeki korang lah. Kau nak tahu IG aku, sweat out. Sweat out, it's like a demon. So, main, cerita sikit main, kita nak pergi mana main. Okay, kita sekarang ni on the way ke Shah Alam, ICT. Tak. Cikgu kena hantar aku. Tapi, first kita hantar Amir dulu. Hai? Hantar dulu, aku nak balik. Oh, kau nak balik? Cikgu, sayang. Cikgu, kita kena hantar Amir dulu. So, ada ucapan terakhir? Ucapan terakhir. Kata-kata terakhir anda? Fikir malam ni aku pass away ke? Yalah, cakap je lah. Yep. Macam orang yang bergaduh dah berbaik je. Oi, stay pingat. Okay. Kau tengok, dia orang tadi bergaduh tau. Tapi tak tahu kenapa tiba-tiba baik daripada ribut. Taufan mana, aku tak tahu. Dah gaduh, baik tak tahu. Kita kena ambil pengajian di sini. Buang yang keruh, ambil yang jenis. Buang yang jenis, ambil keruh. Buang angin. Ay, memang perut. Perut. Tengoklah video kita balik. Yang Q&A dengan Suci Muni. Lagi seorang tu lagi. Zahira. So, Kak. Ada ucapan tak ni? Betul lah, main telefon je. Cakap dah sikit. Bisnes 8 juta. Asal tu juga kata. Uish, kerja apa? Tak tu juga kata nak. Aku opa. So, where are you home? Where is your home? Gak ada nak sampai. Dah macam lah ya orang lain tahu. Jangan nak cakap. Bahaya kau. Kalau kau nak tahu rumah ni, kita tak boleh bagi tahu tau. Tak weh, rumah asal dia kat Sugar. Makan dalam. Pakcik aku Al Sugar tadi. Woi. Berat Melayu. Ya, muka dia macam coki ya semua. Tapi dia kau ya korang kena Vans X Converse. Dengan siapa? Mantap. Dengan Abang Asyap kan? Gambar dia dengan Abang Asyap sama. Ya. Vans X Converse bergabung. Tengok. Tak yalah bermusuhan. Tak yalah. Aduh geng, tak leh sensor nanti. Tak mana ada. Weh, kasih orang lain dah tahulah. Kasih dia lawa. Ni kan vlog nak balik dah. Ya, kasut. Jangan zoom ke. Zoom kat kasut. Wey, kasut. Hey, gempak ada geng. Kita zoom sikit. Wey, zoom. Wow, bangga teruk. So, korang kena faham. Amir muka dia macam coki, bukan caki. Nanti yang pernah jumpa saya tu, janganlah tegur. Kepala aku. Tak ada gurau. Tegur je. Lulu. Tak kisah pun. So, korang kalau korang tengok vlog ni. Vlog pun boleh, guys. Vlog pun. Kau vlog ke? Blur. Sama je kan? Maksudnya sama. Nah, geng. Blur. Ada blur. Lock kan? Lock. Tak apalah. Asal LOG je lah. LOG. Okay, salam. Bye. Okay. Ucapan terakhir sebelum balik. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Selamat hari kemerdekaan, guys. So kalau korang tengok vlog ni, arah aku tak rekod je. So kalau korang tengok vlog ni, korang komen lah apa yang korang nak tengok. Korang bagilah idea ke kita nak buat. Korang bagilah kita orang pula buat Q&A kan. Bahan-bahan Suci Muni dengan si seorang lagi tu kan. Tak, but okay, asal sis. Korang buat Q&A dalam ni. Wait, okay guys, jom. Okay, kau tanya apa-apa kita soalan ni. Senyapnya. Cikgu nak tanya apa-apa soalan? Siapa girlfriend? Cikgu tanya.
Cikgu diam je. Cikgu diam je, bagi tahu je lah. Cikgu driver kita. Okay, aku tanya kau. Tak, aku tanya lah. Akak tanya. Akak tanya, akak tanya. Okay, siapa girlfriend Iman? Nama dia Pipi. Nama penuh, nama penuh. Cikgu, dah tahu macam-macam. Serius dulu, nama. Okay. Tanya nama, tanya nama. Mana ada, saya single lah guys. Okay, Iman. Dia tanya Iman je, aku tanya. Yelah, sebab akak kena. Aku aib. Oh, no, Mika, no. Okay, jap. Mika masuk. Tanya Iman je. Cikgu jawab. Eh, kenapa ni? Kenapa cikgu kan? Kepada yang tengok vlog Q&A pertama tu. Okay, diorang selalu tanya, kenapa Mika dengan Mira sweet? Okay, soalan tu yang akan menjawab dalam Mira. Dia macam ni lah, kalau korang tengok 7 hari mencintaiku, Mak Leha dengan Mia, diorang memang saling membenci. Saling membenci. Itu maknanya lakonan diorang menjadi. Tengok Nurul 7 hari mencintaiku, ramai orang kecam ni. Sebab apa? Lakonan dia menjadi. So, macam cerita Nurul lah sebenarnya cerita. Okay. Betul lah. Cerita ni, kalau korang tak tengok, gila kat YouTube eh. Benda kau ni. Yang sama juga lagu-lagu kita orang macam dia. Sebab kita orang dah kenal dah lama tau, daripada sekolah yang sama. So, kawan. Yeah. Kau ni tak payah-payah kau mencarut. Memang aku mencarut tadi. Okay, yeah. Soalan kedua. Kenapa Mika handsome? Mika baik, ramai dia cakap kenapa Mika handsome? Aku pun tak tahu kenapa. Handsome ke? Handsome ke? Handsome ke? Guys, tak nak manja. Handsome ke? Makan dalam. Handsome ke? Handsome tapi manja. Itulah guys. Itu bukan biasa. Sikit-sikit nangis. Mana ada? Tak ada. Kena lempang dengan badan. Wah, ada. Tak jangan. Kau tanya lah aku. Tak jadi Q&A. Ha. So? Kita nak kena ini harapan aku ni. Bagi A ni, tanya lah aku. Okay, Man. Sejak bila kau kenal Akak Liam? Bermulalah daripada kelas 1 Muncari yang lama. Okay, kita orang. Tak, aku tak nak tahu. Okay. Aku tak nak tahu kisah sekolah okay, kau. Okay, cari cerita dia. Datang sekolah, okay. Kita orang, dia dulu tas ke 6 eh? Ke 6, akak kelas ke 4. So, dari tu ada pada bukan kelas. So, Aiman akan masuk kelas kita orang. Lepas tu, Aiman masuk kelas ke 4. Dari tu, dia duduk kat tempat akak tau, tempat perempuan. So, akak macam masuk tu, akak nak pada orang duduk. Aku pun tak tahu tempat tu. Akak maki dia.